Batuk nih, polusi udara. Jadi betul. Ibu sebagai ahli hukum tata negara, kenapa menggugat batasan usia capres dan cawapres? Sebenarnya yang menggugat bukan saya. Jadi justru yang menggugat batasan usia itu adalah kader-kader PSI. Oh. Ya, jadi mereka yang menggugat dan justru saya menjadi ahli untuk kalau istilahnya itu pihak terkait dari Perludem untuk menolak justru. Kita mau bilang jangan dikasih. Karena kalau yang PSI dan kawan-kawan sebenarnya ada dua gugatan ya. Ada permohonan bukan gugatan kalau di Mahkamah Konstitusi. Nah dua permohonan itu satu dari PSI, satu lagi dari ada beberapa orang lainnya. Dan sekarang banyak pihak terkait yang meminta Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan itu. Nah Ibu sebagai yang menolak? Yang menolak. Kenapa Ibu seujun juga ya kayak saya ya? Karena gak benar juga. Maksud saya seneng banget kalau anak muda bisa maju. Ini di sini anak muda keren banget. Tapi kan memperdebatkannya bukan di lembaga yudikatif dong. Iya. Itu kan keputusan politik. Jadi nggak tepat konstitusional. Bibitnya itu? Nggak tepat untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Okay. Dan kayak buru-buru aja gitu ya. Iya, itu yang bisa dicurigainya di situ. Kasih tahu nih, Mbak Bibit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.